selama persiapan semampun ini sebenarnya kita siapin dari lama banget ya. Banyak banget. Dari awal bulan Januari itu tuh kita dibutuhkan persiapan awal, tapi udah beres staffing. Jadi tuh kita staffing dari mulai tahun lalu kak buat mempersiapkan acara semampun ini. Tapi dikarenakan satu dan lain hal yang menghalangi tanggal kita dan proker kita yang sangat banyak itu, jadi kita lebih memilih di bulan September ini tanggal 22. Kegiatannya ada apa aja nih? Jadi di kegiatan Semampur 2024 kali ini terdapat 5 mata lomba, yaitu lomba cepat tahap, kemudian ada lomba KBT, lomba dance Semampur, lomba pramuka tangguh, dan lomba desain poster. Desain poster. Apakah akan mengadakan kegiatan lomba lain yang mau diselenggarakan di SMA 1 ini? Nah, jadi sebenarnya tuh Semampur ini kan proker dari Dewan Ambalan Juradan. Jadi mana Juradan ini mempunyai dua pilihan antara GKB dan juga Semampur. Jadi kita nggak tahu nih tahun depan kita bakal melaksanakan Semampur atau GKB. Tapi kemungkinan besar kita tahun depan bakal melaksanakan GKB. Pokoknya stay tune aja buat proker kita selanjutnya yang pastinya SMA 1 gak bakal pernah ketinggalan lomba-lomba kayak gini lagi. Kalau boleh tahu ada berapa peserta yang berpartisipasi kak? Untuk lomba Semampur 2024 kali ini dapat 25 pangkalan serta 736 peserta. Sebelum melaksanakan kegiatan ini apa ada kendala gak kak? Wah pasti banyak banget. Pastinya lah, kendala tuh pasti bakal terjadi kan namanya setiap lagu. Ya terutama yang sering terjadi di dalam cover kita nih pastinya miskom. Benar banget. Karena untuk menyatukan banyak kepala itu kan untuk komunikasi yang baik dan gampang gitu. Jadi gak sering banget nih terjadi kayak miskom yang malah beda pendapat sama paling dia. Itu setiap hari tangan dia tapi sama aja. Yang terakhir nih kak, apa harapan kakak untuk kegiatan ini? Dari gue dulu. Sok. Harapan aku untuk Semampur kedepannya, semoga bisa menjadi lebih baik lagi, lebih terstruktur lagi, lebih terencana, dan juga lebih untuk Semampur kedepannya, saya harap dapat terstruktur lagi, efektif, terus juga lebih ya pastinya kita pengen Semampur depannya lebih meriah lagi dari tahun ini. Ya, terutama untuk para panitianya ya. Tuh, pokoknya kita berharap semuanya.